Saya pernah mendengar ceramah seorang syekh, ya, bahwasanya ada seorang dia berlangganan gambar porno kalau enggak salah lewat internet. Setelah itu dia kirim secara otomatis, siap ada gambar porno yang datang pada dia, maka terkirim ke teman-temannya berapa orang. Dan dia sudah langganan mungkin setahun. Siap ada gambar terkirim ke email dia dan email teman-temannya. Qadarullah ternyata orang ini meninggal. Suatu hari teman-teman yang selalu menerima gambar tersebut mengunjungi, ternyata sudah meninggal, maka mereka kaget. Sudah meninggal tapi gambar terus apa? Jalan. Ini dosa jariah mungkin seperti ini. Sama seperti seorang misalnya memamerkan auratnya, para artis yang memamerkan auratnya, ya. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak bertobat. Kalau dia bertobat urusan lain. Ya. Dia tidak bertobat, maka setelah itu masih ditonton 30 tahun berikutnya, masih terus dosanya apa? Mengalir. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak dosanya. Makanya bahaya orang kalau artis ditampil di televisi yang nonton jutaan orang, dosanya banyak sekali. Beda kalau cuma di kampung, yang lihat cuma orang kampung. Ini kalau satu yang ini sampai jutaan orang, membuat syahwat banyak orang, dosanya bertumpuk-tumpuk, mengerikan. Apalagi kemudian dia sudah meninggal, masih terus diputar film-film tersebut, puluhan tahun, sampai sekarang dimasukkan dalam YouTube dan macam-macamnya, maka dosanya terus mengalir.